juga asal Malaysia dan juga ayah host kita, itu pasti kayak challenge terbaru buat aku dan juga pasti bakal seru banget. Oke, ketika dipercaya seperti apa rasanya dan cerita ke papa seperti apa? Kebetulan pas itu aku juga dikasih tahu sama ayah kayak gini, Aisyah, kamu nanti disuruh nyanyi di ruang Indonesia bareng Betran sama Asia. Itu aku ngerasa kayak wow, this is like kayak kesempatan yang besar banget buat aku dan juga pastinya bakal aku inget selamanya. Treatment khusus adakah Aisyah di kolaborasi kamu bertiga ini? Kenapa? Treatment khususnya sendiri? Banyak kita latihan khusus jadi buat latihan vokal dengan vokal dan mereka yang juga talented banget. Jadi kayak ada lagu dangdut klasik. Berapa lagu Aisyah rencana? Sulit kan untuk membuat lagu dangdut klasik itu karena kita konsepnya kekinian, jadi ada, memang ada beberapa hal yang kita ubah dari dangdut ke pop, karena kalau dangdut kan ada cengkok-cengkok kayak gitu kan, ini mungkin kita akan ubah jadi lebih ke genre pop. Itu challenge-nya baru juga kan. Udah berapa kali latihan sama Menyo mungkin? Ya beberapa kali lah ya. Ada kesulitan nggak? Kesulitannya karena sebenarnya aku agak minder gitu sama Betran atau sama Asila yang lebih lama di dunia entertainment dan tapi aku juga pengen belajar dari mereka dan aku belajar banyak juga dari mereka, jadi ya aku ngambil ini jadi pelajaran. Ngatasin rasa mindernya gimana sih kemarin itu? Karena aku lihat mereka jauh banget, terus habis itu confidence-nya juga wow, aku kan malu-malu banget ya orangnya. Jadi aku ngeliat mereka yang confident banget tuh, aku jadi pengen kayak mereka, jadi aku belajar juga jadi lebih confident sama mereka. Sebelumnya udah kenal sama Onyo sama Asila? Kalau sama Asila aku emang udah kenal dari kecil, karena emang ayah sama Om Ramzi kan juga udah deket banget dari dulu. Jadi aku sama Asila emang udah sering ketemu di Indonesia pas kecil. Kalau sama Betran baru kenal bertahun-tahun. Tapi butuh ke waktu penyesuaian. Untuk penyesuaian untuk akhirnya bisa ngeblend ngobrol seperti itu. Lumayan cepat sih karena umur kita juga nggak jauh-jauh banget, jadi masih bisa dibilang satu generasi. Jadi ya asik sih. Tapi bakal ada project berlanjut nggak sih? Udah ada obrolan itu belum sih? Mungkin sama Onyo? Itu masih nggak tahu sih. Mungkin coming soon. Tapi kolaborasi nanti sama ayah-ayah nih, sama Ruben juga, sama itu akan nyanyi lagu apa sih bareng-bareng sama ayah?